nah sekarang ketepuknya siap dirobohkan ya eh ya Allah lepas terus bismillah ya, tarik dan alhamdulillah selesai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Mbok jar saat ini Mbok jar mau memanen pisang hijau yang sudah tua banget dan justru agak ketuaan ya karena sudah pecah-pecah dan pemiliknya menawari Mbak Jar tuh sudah dalam keadaan pecah di pohon dan yang lebih rumitnya lagi pohon pisang ini dekat dengan kabel listrik bahkan kabel kabel listriknya itu menyangkut pada buah pisang. Nah doain Mbak Jar ya pemirsa semoga Mbak Jar sukses memanen pisangnya tanpa cacat dan celah. Yuk kita ikuti yuk. Lokasi panen pisang kali ini bersebelahan dengan kandang itik, ya pemirsa. Ini adalah bebek petelur dan jumlahnya tuh banyak banget, sehingga kalau misalnya nanti di video Mbok Jar ada begitu banyak suara itik yang sangat berisik, mohon dimaklumi, ya pemirsa, karena ini ramai sekali. Dan jadi, hiburan sendiri bagi Mbok Jar, ya, sebelum memanen pisang, Mbok Jar menyempatkan diri melihat-lihat itu ini sebagai hiburan dan kebun pisangnya tuh di sebelah sana pemirsa di sebelah kandang itu ini yuk kita samperin pohon pisangnya ya nah ini ada berbagai macam pohon termasuk pohon gadung dan pohon mojopahit ya dan pohon pahitnya sedang berbuah banyak banget sayang sekali nggak bisa dimakan nah itu sudah kelihatan ya pohon pisang hijaunya dan ini nyangkut kabel listrik buahnya itu gimana ya cara panennya bejar harus cari akal supaya kabelnya ini bisa lepas dan tidak mengganggu proses panen pisang bocor ya pemirsa Nah, mula-mula Jar cari akal supaya kabelnya ini bisa lebih tinggi melampaui pohon pisangnya. Untung ada penggalah dari bambu ya yang cukup tinggi untuk menopang kabel listrik ini. Lepas dari tandanan pisang yang nyangkut tadi ya pemirsa. Dan mohon maaf banget suara Mbok Jar ini agak bindeng gitu ya karena Bojar sekarang agak sedikit flu karena kemarin habis kehujanan. Maklum ini musim penghujan ya pemirsa dan Bojar tuh rentan banget kena flu kalau lagi musim penghujan kayak gini. Nah, semoga flu tidak menghalangi aktivitas Bojar untuk panen pisang ya pemirsa. Satu persatu daunnya diturunkan Bojar ya, diiris Agar gak mengganggu penglihatan Jar untuk memanen pisangnya ya. Dan kabelnya ini loh yang bikin Jar tuh was-wasan deg-degan. Ini kabel listrik menuju kandang itik tadi ya. Untuk menerangi kawanan itik yang dibikinkan kandang di tengah kebun. Supaya tidak mengganggu pemukiman warga. Dan proses pisang kali ini agak lama ya pemirsa. Nggak bisa buru-buru karena kalau terburu-buru dan salah perhitungan malah bisa bahaya ya kalau sampai kabel listriknya ikut teriris pisau atau terputus dan konslet siapa yang harus nolongin coba. Di sini nggak ada orang dan ini jauh dari pemukiman. Pisangnya pun ini juga nggak begitu bagus pemirsa. Sudah banyak yang pecah-pecah karena terlalu tua di pohon dan pemiliknya tuh nggak tahu kalau misalnya pisang yang sudah tua itu harus dikurangi daunnya agar buah pisangnya tidak pecah-pecah. Ini tadi daun pisangnya masih utuh ya pemirsa sehingga buah pisangnya itu terhalang mendapat sinar matahari sehingga buahnya itu pecah-pecah. Apalagi kalau misalnya tiap hari hujan kayak gini, buah pisang hijau memang rentan pecah pemirsa. Beda sekali sama pisang kepok atau pisang raja yang tahan pecah. Setelah daunnya turun semua, Mbok Jar meyakinkan sekali lagi ya posisi kabel listrik ini sudah benar-benar aman atau belum. Karena Mbok Jar nggak mau salah langkah ya. Ini di benarkan posisinya sekali lagi sehingga nanti kalau pisangnya itu dirobohin itu benar-benar nggak nyangkut kabel ini ya dan kayaknya ini sudah siap ya pemirsa dan bocor siap menusuk batang pohonnya Bismillahirrahmanirrahim ini harus hati-hati ya pemirsa jangan sampai pisangnya itu nanti nyangkut kabel ataupun roboh dan cepol ya buahnya dan Mbak Jar gunakan penggalah ini untuk menopang buahnya agar nggak nyangkut dan alhamdulillah aman ya kabel listriknya tetap stay di sana dan pisangnya roboh dengan manis alhamdulillah ini Mbak Jar bersyukur banget ya pisangnya aman, kabelnya aman dan tinggal ngambil buah pisangnya saja. Untuk sobat-sobat Bokjar yang selalu mengikuti channel Bokjar, terima kasih banyak dukungannya ya. Dan jangan bosan-bosan menyaksikan proses panen pisang Bokjar ya pemirsa. Dan dukungan Anda adalah semangat buat Bokjar untuk terus bekerja, berkarya, dan Mencari rezeki halal untuk menghidupi keluarga Mbok Jar ya, dan dukungan Anda semoga mendapat balasan dengan limpahan rezeki yang banyak, kesehatan, serta hidup yang bahagia. Amin, amin. Jarobal alamin, ini pisangnya sudah selesai dipanennya, dan Mbok Jar bersiap membersihkan batang pohon pisangnya karena pamali kalau nggak dirobohkan ya enggak sedap dipandang mata kalau pohon pisangnya tetap bangkrak di pun gitu ya. Kayak kurang cantik gitu loh dipandang mata. Sekarang Mbak Jar bersiap merobohkan batang pisangnya. Nah, ini bersiap merobohkan batangnya ya. Kayaknya ini ulet banget ya. Gak seperti biasa yang mudah sekali Eh Ya Allah Lepas lagi dan lepas lagi Karena ini posisinya itu Semak-semak ya pemirsa Alhamdulillah Roboh juga Giliran pulang ya Membawa buah pisang yang Super tua Sampai pada pecah-pecah Dan semoga pelanggan puas ya Nantinya membeli dagangan bocor Nah demikian tadi panen pisang hijau dekat kabel listrik dan alhamdulillah sukses. Terima kasih atas dukungan Anda dan yang belum subscribe silahkan subscribe agar Mbak Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!